Alhamdulillah Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammadun wa'alu wal mad'u lahu al-bilad warijalu amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat ilahi dengan qodonya kita dapat bersilaturahim di atas geladak kapal LKM K01 Gunung Surowiti. Hari ini atas gagasan dan undangan Syekh Az-Zaitun, Alhamdulillah telah hadir seperti yang kami telah sampaikan. Yang kami taati Syekh Az-Zaitun, Syekh Abdussalam Rasidi Panji Gumilang, Magister Pertanian. Sahabat hari ini yang telah hadir dari dosen, staf pengajar, dan pembimbing, juga sahabat saya, Profesor Dr. Ahmad Paqih, Profesor Dr. Amran Jainuddin, Dr. Dwi Purnomo, dan Pak Insinyur Bukat, selamat datang. Kemudian sahabat dari Institut Teknologi, dari Institut Pertanian Bogor yang selalu berdiskusi bersama saya, hari ini pun telah hadir Dr. Insinyur Bagus Trio Purwanto, Dr. Sukma Wijaya bersama dua sahabat, Pak Afrizal dan Pak Dekat Uri. Kemudian dari Bank Mandiri, tentunya yang berbicara finansial nanti dari ide-ide ini ya, telah datang ya, direkturnya dari cabang Cirebon. Ya, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasi tumpengnya, dan ada tambahannya tadi ya, pada Bapak dan jajan pasarnya Pak Rahmat dan Pak Hendri setelah Bu Deni, Pak Billy. Kemudian juga dari Bank BPR, Pak Yadi, sama sahabat Dian Parako Gumilang. Ya, Dian Parako Gumilang, Bekasi. Alhamdulillah, selamat datang. Sahabat, Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi tumpengnya. Ya, kita akan nanti nikmati selesai acara ini. Kemudian sahabat-sahabat dari alumni mulai angkatan 2020 UGJ Universitas Swadaya Gunung Jati, kemudian angkatan 21 sampai angkatan 22, Alhamdulillah baik yang Civitas Akademika Az-Zaitun dan yang juga sahabat di luar Az-Zaitun telah hadir bersama, Alhamdulillah. Untuk itu, dalam acara ini, acara yang diselenggarakan di atas kapal ini, insya Allah merupakan kapal kayu, di atas geladak kapal kayu Gunung Surowiti ini, insya Allah kita akan berpikir atau memikirkan masa depan Indonesia dari ide besar gagasan Syekh Az-Zaitun mengajak kita untuk bagaimana mempersiapkan lahan pertanian percontohan menyongsong ketahanan pangan Indonesia masa depan. Kalau kita perhatikan, Kanjeng Nabi telah bersabda dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum biha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Allah telah menempatkan kita di bumi
dan telah menjadikan bumi ini untuk mengais rizki ilahi. Nah, dari gagasan Syekh inilah bagaimana kita memperbagaikan bumi kita untuk tempat mengais rizki, sehingga generasi kita ke depan tidak kurang pangan. Artinya mempersiapkan pangan masa depan. Mudah-mudahan yang hadir berdiskusi dalam gagasan ini adalah orang yang termasuk bagian yang kecil yang bersyukur. Qalilan ma tasykurun. Untuk itu, acara diskusi ini telah kita susun. Acaranya sebagai berikut: satu, pembukaan; dua, doa bersama melalui lagu kebangsaan Indonesia Raya; kemudian tiga, irsyadat atau penghantaran persiapan diskusi bagaimana membuat persiapan lahan pertanian percontohan menyongsong ketahanan pangan Indonesia masa depan, akan disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun. Kemudian acara keempat, diskusi bersama para dosen, alumni, dan seluruh yang hadir. Kelima, ramah mama, dan keenam, penutup. Untuk itu, mari kita awali acara ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh hadirin, kami mohon untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah tandunya,
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Irsyadat persiapan lahan pertanian percontohan menyongsong ketahanan pangan Indonesia masa depan akan disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun Syekh Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang Magister Pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah. Pada pagi ini kita dapat bersua. Tentunya yang pertama inilah wujud silaturahim. Kemudian yang kedua dan selanjutnya inilah wujud persatuan kita di dalam menghadapi apapun. Saya selaku pribadi mengucapkan sangat-sangat terima kasih pada yang pertama guru-guru saya atau guru-guru kami. Jadi menghormati guru itu kata leluhur itu hal yang mutlak. Jadi yang pertama Pak Profesor Mbak saya Ahmad Fakih. Yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu namanya Ahmad Fakih. Yang kemudian Hasyim Asy'ari yang terkenal. Jadi dari kampung yang sangat jauh dari mana-mana sampai lampu pun hanya lampu uplik. Kalau punya lampu tempel itu sudah luar biasa. Kiai Haji Ahmad Fakih itu kakek atau buyut. Masuk ke Indramayu punya apa namanya Jilmo Ahmad Fakih Profesor. Ini guru berdiskusi yang nggak bisa bisi. Jadi kalau datang mengajar tidak pernah mengajar, itu diskusi saja. Dan itu yang sampai hari ini tertanam. Kemudian guru juga, bukan pakai juga, guru sekarang menjabat sebagai Kiai Haji Amrat Profesor. Sekaligus Kiai karena sudah mendirikan pesantren. Tapi kita minta alamatnya belum pernah ngasih. Padahal saya ingin apa itikaf di pesantrennya bangsa sehari atau dua hari. Ketiga, walaupun masih muda, ini guru kita Pak Dr. Dwi. Karena saking dekatnya jadi nama panjangnya itu tidak terlalu teringat, tapi Dwi saja. Oh, Kuncoro. Dwi Kuncoro Jakti. Ini guru muda yang kalau mengasih kuliah senyumnya nggak bisa habis sehingga lupa apa yang dikuliahkan. Jadi menggembirakan. Jadi kalau istilahnya pengen cepat lulus, usul saja pada beliau gitu. Cepat lulus. Alhamdulillah. Kemudian sahabat karib dari sejak menjelang berdiri Az-Zaitun. Ini dari IPB. Dari sebelum doktor sampai menjelang profesor. Nama beliau adalah Dr. Bagus
dulu di bagian peternakan yang membimbing kami tentang pertanian. Sebelum berdiri Al-Zaitun sudah menjadi dosen, belum ada mahasiswanya di Al-Zaitun. Al-Zaitun sedang membangun, beliau sudah ada di sana merancang juga. Kemudian yang sebelah beliau Pak Dr. Sukma juga perintis daripada cita-cita pertanian dan peternakan di kampus Al-Zaitun sebelum berdiri kampus Al-Zaitun. Kemudian saya harus memanggil adik di samping, baru datang, baru kenal, tapi karena yang membawa sesepuhnya maka saya panggil adik. Adik saya ini satu dari Banyuwangi, satu dari Magetan, ahli semuanya di bidangnya. Biasanya kalau ada jangkrik itu mesti anak kuliah Pak Sukma. Ya, karena Pak Sukma ini tokoh PKS. Kemudian saudara-saudara kami dari alumni UGJ pasca sarjana, baik yang sudah dikenal maupun baru datang, selamat datang di kampus, bukan di kampus ini, di galangan kapal, dan kita duduk di atas palka daripada kapal, geladang daripada kapal LKM K1. Ini LKM K1 yang namanya diberi nama Gunung Semeru, Surawiti. Surawiti ini ada kaitannya dengan Ahmad Faqih, Kiai Haji Ahmad Faqih, pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Mengapa? Karena beliau yang mengenalkan siapa tokoh-tokoh di Siantero Jawa Timur dan Jawa Tengah ketika awal berdirinya atau tampilnya Islam. Gunung Surawiti itu tidak gunung, hanya bukit kecil, sebagaimana Jabal Uhud itu bukan jabal, tapi Jubail, jabal kecil gitu. Tapi ini lebih besar daripada Uhud. Di situ ada gua. Menurut Kiai Haji Ahmad Faqih, itu adalah tempat bersemedinya para wali yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namanya Gunung Surawiti. Suro itu artinya ikan, witi itu artinya pangan yang berbentuk biji-bijian. Ada handeli, ada padi, ada apa namanya, apa itu, jawawut, nah, itu dinamakan witi. Surawiti artinya gunung itu, pemberian nama dari gunung itu adalah dari para wali. Para wali ini ternyata konsen terhadap baik itu protein maupun karbonnya, maka ini dinamakan Gunung Surawiti. Mengapa? Karena izin pertama yang keluar dari kapal ini adalah atas nama AS Panji Gumilang yang tempatnya berdekatan dengan Gunung Surawiti. Maka untuk mengangkat nama Gunung Surawiti ditempelkan ke kapal ini yang bercat merah, putih, kuning, biru. Ada yang bertanya, mengapa ada kuning? Itu simbol bahwa kita bukan Belanda. Kita telah membayar emas pada Belanda tatkala Belanda menyerahkan pada tahun akhir 1949. Kata Bung Karno, bayar, yang penting kita bebas dari Nekolim dan Belanda. Dibayarlah. Tatkala masih baru merangkak, sudah harus bayar berkintal-kintal senilai emas itu. Kasih warna kuning. Di samping untuk memberi tanda kalau ada kabut dan ada sinar masuk, semakin terang ada benda yang sedang berjalan. Dan dalam nyanyian Indramayu yang kita karang, mari kita membangun samudra mangun, mari kita ciptakan samudra mangun kencana, mari kita membangun Indramayu
Indonesia maju jaya. Kalau kita tinggal di Cirebon, mari kita bangun Cirebon. Dan selanjutnya, itu nyanyiannya. Kemudian pada saudara-saudara alumni daripada UGJ yang dari kampus Al-Zaitun, dan juga saudara-saudara koordinator wali santri, semua hadir kecuali yang tidak hadir. Tapi dari Surabaya yang mestinya hadir dua, dari Jawa Timur hadir satu karena yang satunya lagi ada sedang flu. Mana-mana yang dari Surabaya? Oh, ini namanya Aji Sokopulon. Aslinya Banten. Kemudian pindah ke daerah Jawa Timur, terus minta diberi nama, apa nama yang bagus untuk saya, katanya. Ya namamu Abdurrahman sudah bagus. Kasih tambah, Aji Soko Kulon. Karena Aji Soko yang kita kenal, itu turunnya dulu di Banyuwangi. Dari Banyuwangi, maka Banyuwangi itu terkenal. Apa namanya Jawawutnya, sekarang sudah tidak ada. Itu dari timur. Kemudian dari Jawa Tengah, hadir. Alhamdulillah hadir. Berapa? Berdua. Oke, terpun. Kemudian dari Jawa Barat, ya berapa orang berdiri? 4. Wah, ya bagus. Karena dulu ada Jawa Barat Utara, ada Jawa Barat Selatan. Nah, begitu musim sekarang digabung menjadi satu karena gubernurnya cuma satu. Jadi Jawa Barat saja sudah kadung ada 4 yang mewakili, ya boleh jadi 4. Kemudian Jakarta. Oh, 3, ya boleh, karena Jakarta ini santrinya banyak, jadi boleh bertiga. Saya kenalkan satu ini karunia Allah. Mengapa? Karena kepalanya dibuka, dicuci otaknya, bersihkan, tempelkan lagi, loh kok masih gagal. Ini namanya karunia Allah. Maka perjuangkan kehidupan ini yang melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan itu adalah kehidupan. Jadi jangan diterjemahkan panjang-panjang. 3 orang. Sekarang dari Banten? 2. Ya, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah kumpul. Dan Malaysia. Ini ada 2 datuk yang hadir. 1 Datuk Mapilindo. Walaupun dari Malaysia, kakek moyangnya dari Banten. Datuk Mapilindo. Ya. Yang satu lagi, Datuk Hashim. Ini walaupun Malaysia, kakak pun datuk Malaysia, tapi asalnya dari Magelang. Ya. Asalnya dari Magelang, monggo. Jadi bangsa kita ini, kita bangga ada di mana-mana. Jawa ada sebar di mana itu? Suriname. Ada sebar di Kokos. Kalau Kokos itu Pulau Christmas, Kokos itu isinya orang Banten semuanya. Budayanya juga masih budaya Banten. Alhamdulillah sudah masuk semua. Tinggal Sumatera nggak hadir. Belum hadir, memang sengaja tidak undang. Saudara-saudara dan para guru kita dan sahabat karib kita, sesungguhnya ini hidung tak mancung, pipi didorong-dorong. Ya hidung tak mancung itu pesek. Pengen mancung, pipinya yang didorong. Ya tambah pesek gitu. Tapi apa boleh buat, karena ini sebuah keharusan kebersamaan, maka kami mengundang Bapak dan saudara-saudara untuk membuat suatu percontohan lahan pertanian. Saya ingat Pak Profesor Amran itu tanah ini adalah pot untuk menanam apa yang kita mau. Karena contohnya pot, maka petani di Indonesia tidak ada yang punya lahan lebih daripada pot. Karena ukurannya 7.000 meter persegi yang paling kaya menurut aturan Belanda tahun 1800-an. Setelah Danles, setelah Raffles itu pulang,
diganti apa namanya Belanda lagi, itu ada keputusan orang penduduk Indonesia belum ada Hindia Belanda ini supaya diberi lahan paling tinggi 0,7 hektar. Jadi tuan tanah itu paling banyak memiliki 10 kali 7. Betapa hebatnya perbedaan itu antara India dan apa namanya Indonesia. Maka India tuan tanah itu adalah menghimpun semua kekuatan yang jumlahnya ribuan hektar, kemudian bisa membuat satu langkah bersuadesi terhadap Inggris. Maka tahun-tahun awal menjelang merdeka, Bung Hatta mengajak suadesi, diketawakan oleh Bung Karno. Kita bisa apa? Rakyat kita penghasilannya segobang. Suadesi kalau di India itu oke. Karena India bisa menanam kapas. Kapas ditutup, British gulung-guling. Nah kalau kita apa? Kuli daripada menanam tebu untuk mendapat gula. Kuli menjadi penanam kopi untuk mendapat komoditas kopi. Nah, belajar dari situ, di Indonesia merdeka ini tidak lebih dari itu. Bahkan ada yang hanya memiliki 0,25 bau, seperempat bau. Kenapa itu yang dia? Ada lindu apa gimana? Karena kemarin waktu Cianjur itu di depan itu Bu ya. Ya, sudah kita lanjutkan. Jangan khawatir, enggak akan ada apa-apa. Bila tidak rokok. Jadi kita lanjutkan, mengapa kita ingin punya gagasan ingin membuat lahan percontohan. Yang pertama itu dulu pelajaran dari Pak Sungkala, tapi beliau tidak hadir. Petani-petani Indonesia ini mengalami loss produksi sebelum produksi itu dibawa ke rumah. Saya bertanya waktu itu, kenapa Pak? Karena satu sistem apa namanya panennya dikebut lari dan sebagainya. Nah, kemudian dalam pikir tidak hanya itu, menurut pemikiran saya ketika ini, satu terlalu sempit lahan, dua tidak memiliki infrastruktur di sawah itu yang memadai, tidak memiliki irigasi. Kalaulah ada irigasi, sawah di atas, irigasi di bawah. Jadi memerlukan pompa lagi. Kemudian yang lain-lain lagi, terlalu kecil dan masing-masing digarap. Sedangkan kalau kita riset kemana-mana, contoh saja keluarga Amerika itu, paling sedikit memiliki 5 hektar. Kemudian dia berkooperasi dalam 100 hektar itu digarap satu orang mewakili yang beberapa orang tadi. Dan dia digaji, yang punya lahan ini pun kerjasama, ikut kerja dan digaji oleh kelompok kooperasi kecil tadi. Kemudian menggunakan sarana, apa namanya, pengolahan lahan yang sangat bagus. Kalau hari ini katakan modern di Indonesia. Paling modern di Indonesia untuk lahan bajak sawah padi itu adalah yang traktor. Jadi untuk 1 hektar tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari. Itu baru olah singkalnya, apa namanya, bajak. Belum meratakannya, garunya. Kemudian tanam. 1 hektar itu minimal 20 orang. 1 hari. Kemudian 1 hari itu berapa? Tidak kurang daripada 2 juta. 20 orang itu kerja 1 hari.
Kemudian setelah itu ngoyos, sama dengan tandu. Kemudian pupuk, pupuk tidak tersedia dengan sebelum tanam tersedia, belum terjadi itu. Yang tersedia itu sudah tanam, baru minta pupuk, kalau ada yang terpupuk ketika itu, kalau tidak ada yang menunggu. Nah, panen itu, apa namanya, tanaman itu menunggu pupuk, sudah daurnya daur kedua, pupuk kedua. Jadi, loss produksi lagi. Nah, saudara-saudara dan bapak sekalian, melihat daripada itu, ini ada tanah yang sudah terkuasai, yang sudah 100, yang akan mau diserahkan 50, dalam satu hamparan. Kemudian kita berpikir, alangkah baiknya dibuat percontohan. Saya bilang pada kawan-kawan, gimana caranya? Kita undang saja profesor-profesor kita yang kemarin mengajari kita itu. Jangan hanya mengajari di kelas, ajarilah kami di lahan. Khususnya Pak Dwi. Pak Dwi ini semangat kalau menawarkan pupuk karena punya produksi. Di, insya Allah diambil kalau cocok. Nah, jadi dengan demikian kita buat nanti lahan yang gen 10-10. Satu blok itu 10. Ada jalan utama. Jalan utama itu menuju dan dari. Kita berikan apa median jalan, ya nggak usah lebar-lebar jalan itu. Kalau apa namanya tronton yang besar itu bisa lewat sendiri ke dan bisa lewat sendiri lagi dari. Jadi 8 dibagi 2 plus 1,5 median jalan untuk diberikan lampu. Jadi lampu di tengah. Jangan seperti hari ini lampu itu ada di kiri kanan jalan. Kalau di kiri kanan jalan, kalau kita tanami pelindung tanaman lindung itu nanti lampunya tertutup. Persis seperti di Mahat Azaitun, lampunya tertutup oleh hutan. Ini nanti di sawah percontohan ini jangan sampai terjadi. Kemudian kita buat jalan sekunder mengelilingi 10 hektar. Paling tidak 4 meter. Mengapa? 4 meter itu supaya bisa ke untuk mengambil, nah, ke untuk operasi umpamanya panen. Itu karena alat berat yang bisa kerja satu hari itu ya minimal 4 atau 5 hektar. Jadi 10 hektar itu 2 hari saja. Jadi bisa turun di situ. Kemudian nanti kalau sudah pulang bisa naik dari jalan itu. Kemudian di pinggir-pinggir jalan, baik itu yang primer tadi dan sekunder tadi, kita bikin landasan yang agak tinggi sehingga air yang akan kita jadikan sumber irigasinya itu ada di atas apa namanya permukaan daripada sawah tadi. Kemudian ada ilmu konsolidasi yang kita dapatkan dari Profesor Amran, karena sawah di Indonesia ini tidak terlalu banyak yang terlalu datar, itu tidak terlalu banyak. Ada yang nongol tinggi, ada yang rendah, dikonsolidasi. Nah, kalau mengkonsolidasi 10 hektar itu tidak terlalu topsoil itu dihamburkan kemana-mana. Menurut Pak Profesor Amran ini jangan merusak topsoil. Nah, itu kita pegang. Jadi per 10 hektar nanti penanggung jawabnya satu orang. Satu orang itu bertanggung jawab apa namanya, bagaimana mengolah tanahnya, bagaimana tanam. Tanam pun kita tidak menggunakan tenaga manusia kalau bisa, tapi tenaga mesin. Oh, kalau begitu tidak ada peri kemanusiaannya, justru ini peri kemanusiaan. Nanti hasilnya kita bagikan dalam bentuk zakat. Jadi itu lebih tinggi nilainya daripada kita mengelantang. Bahasa Jawa itu mengelantang. Mengelantang itu menjemur. Menjemur orang kerja yang hasilnya sehari 100 ribu saja. Nah, nanti kita carikan lagi. Contohnya itu. Kemudian yang kedua, pupuk kandang di Indonesia ini sangat
di nomor sekian kan. Bahkan hampir tidak ada orang bertani padi yang menggunakan pupuk kandang. Nah, pupuk kandang perlu, maka dalam 100 hektar atau 150 hektar itu minimal ada 1000 daripada sapi. Kata Pak Harto, daripada sapi. Jadi nanti sapi itu membantu kita. Membantu kita untuk mempersiapkan pupuk kandangnya. Kemudian, oh, kalau gitu harus tanam rumput. Jangan nanam rumput. Kalau nanam rumput, hanya kita memperhatikan sapi saja. Sedangkan dalam kehidupan menurut konsep ilahi itu, mata'an lakum wali'an amikum. Apapun yang kita usahakan dalam pertanian adalah untuk pangan kita dan pakan rojo koyo kita. Nah, orang Jawa menamakan an'am itu rojo koyo, rajanya kekayaan. Rojo koyo. Nah, bagaimana? Nah, maka nanti kita tanam jagung. Kita kasih pada sapi. Jagung apa? Dua. Satu mata'an lakum, jagung manis. Dan satu, jagung pionir yang wali'an amikum. Nggak usah diambil buahnya. Buah dan batangnya dicop. Cop dan agak dikeringkan. Dikasihkan sapi. Itu saya belajar dari sapi wagyu. Itu pakannya seperti itu. Dan cepat bagus. Nanti kalau dilarang membuat bir, kita membuat bir tapi untuk sapi. Insya Allah majelis ulama gak ngelarang. Kalaulah dilarang, jangan digubris. Karena bukan untuk orang. Nah, ini Pak Profesor Amran akan setuju. Karena bukan untuk orang, untuk sapi. Kemudian Pak Sukma juga ini biasanya fatwanya itu suka melarang gitu. Insya Allah kalau untuk sapi tidak dilarang. Untuk pengemukan sapi dan sebagainya, sehingga kita memiliki kelebihan-kelebihan yang diberikan. Dan orientasi kita, jangan orientasi ekspor. Udah, sekarang jangan orientasi ekspor. Indonesia kalau kita siapkan sapi yang di atas 1 ton untuk diberikan pada Idul Adha, katakan begitu masuk, apa namanya, Hijjah, sudah kita siapkan, itu berebut. Ya nanti kalau Direktur Bank Mandiri, kalau korbannya hanya 500 kilo, ah kurang gagah. Harus 1 ton up. Kemudian biasanya itu kelompoknya Raffi Ahmad itu berlomba-lomba mencari sapi yang lebih dari 1 ton. Peristiwa kemarin, Presiden Indonesia menyatakan berkorban sapi 1 ton 50 kilo. Itu yang nazar. Nazar mencari ke Jawa Tengah 1 ton 200. Raffi Ahmad cari lagi 1 ton 250. Presiden tersinggung 2. Itu kan bagus. Itu fastabiqul khairat yang di situ bagus. Ya boleh, wah nanti gak diterima. Yang nerima dan tidak nerima itu di sana. Itu riak, yang mengatakan riak dan tidak riak itu di sana. Jadi jangan kita yang hukumi. Maka siapkan sapi. Menurut penelitian, saya sudah mencoba. Anakan sendiri, 1 tahun timbang 200 kilo. Kemudian kita pelihara dengan pakan yang sederhana, tidak terlalu seperti tadi jagung dan buahnya, itu 2 tahun, artinya dipelihara 2 tahun, 1,50. Itu yang biasa kita jadikan apa namanya kurban, satu ke Jawa Timur, satu ke Banten. Jawa Timur adalah untuk apa namanya kampung halaman. Kalau Barat Banten itu kampung halaman ini. Itu setiap tahun 2. Kalau belum 1 ton, jangan dulu dikorbankan. Nah ini kalau kita siapkan itu, 1 tahun kita bisa memasok untuk kurban minimal 300, itu juga sudah bagus. Jadi orientasinya orientasi dimakan oleh rakyat. Seperti itu. Kemudian di dalam
kompleks 150 hektar itu jangan sampai tadi yang sudah kita panen itu harus diantar kemana. Itu kita siapkan apa namanya dryer. Dari dryer kita siapkan silo. Dari silo kita rice milling unit kita siapkan juga. Jadi tinggal siapa yang mau pesan. Kemudian beras yang kita tanam, jangan beras atau bibit yang umurnya sudah 50 tahun lebih. Indonesia ini belum ada kreasi. Tadi yang kita tanam itu namanya IR64, IR21, IR juga itu. Belum diperbaharui puluhan tahun yang lalu. Kalau kita hitung dari tahun 60 atau 70 saja, berapa tahun? 50 tahun lebih. Maka produksinya paling tinggi itu gabah kering giling 8 ton, paling tinggi. Mari kita berorientasi yang lain, yang kita tanam padi sehat dan enak, beras sehat dan enak. Contohnya basmati, sehat dan enak. Yang kedua, yang tidak mau berdiri kalau sedang makan, koshi hikari. Coba kita cari nanti, kalau nggak ke Amerika, Jepang nggak mau ngasih, Amerika biasanya ngasih. Dan alhamdulillah, untuk tanaman 150 hektar kita sudah punya bibit. Jadi itu semua kita siapkan. Dan padi itu tidak bisa ngelinding sendiri ke apa namanya gudang. Maka kita siapkan transportasi. Nah, berbicara seperti ini itu memerlukan wasyawirhum fil amri. Itulah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Bukan politik, tapi ekonomi dan pertanian seperti ini. Nah, setelah itu, menurut pengalaman saya, kalau ada 100 petani, satu pun tidak ada yang ngetes lahannya. Ada kandungan apa di situ? Dulu diajari hitung kesalahan. Jadi kalau ada 100 petani, hanya saya hitung. Hanya AS Panji Gumilang yang ngetes tanah. Itu pun hanya PH. Kalau ingin tahu ada kandungan apa-apa-apa, kita lari ke pabrik gula itu, Jati 7. Mengapa karena kita kerjasama, maka minta jangan pakai dibayar. Bayar Pak 25%, nah, itu sudah bagus. Sama dengan Mandiri. Mandiri karena kita jadi nasabah, ini mau ada acara apa jadi? Partisipasikan tumpeng bagus. Nah, sama dengan yang di sana itu BPL tumpeng. Jadi ini kerjasama. Maka nanti ada apa namanya untuk tes segala macam laboratorium. Kemudian irigasi, alhamdulillah tanah yang 150 itu dekat saluran air yang dari Jatiluhur. Tapi tidak bisa masuk. Namun kita mendapat karunia ada aliran pembuangan, overflow. Nah, kalau kita ngambil dari irigasi ini bayar. Satu kali panen satu kintal per bau. Coba 150 itu ada berapa bau. Daripada membayar bagusan yang membangun yang overflow. Itu pun harus dihantar segitu jauh. Maka itu digunakan dan nanti barangkali ada bagusnya membuat sumur dalam per 10 hektar. Nah, itu gagasan yang akan di apa namanya uraikan oleh profesor-profesor dan dokter-dokter kita ini. Kalaulah tidak hari ini, nanti kita minta tertulis besok itu 24 jam dari hari ini, daripada 24 jam dari hari ini, mending hari ini kita ngobrol dalam diskusi. Ini pengantarnya Pak, peternakan juga sudah ada. Oh, perikanan belum, di situ ada tempat yang kita siapkan untuk mengumpulkan air dan kita isi ikan nanti. Mengapa? Karena kalau tidak salah itu stok pangan di Indonesia ini yang harus ada 1
padi, beras. 2 jagung, 3 kedelai, 4 telur, 5 unggas, daging unggas, 6 daging hewan kaki empat, mau bukan anjing lah masuk, mau babi mau apa sih empat, kemudian ikan masuk, kemudian sayur, kemudian gula, kemudian garam, kemudian minyak sayur atau minyak goreng. Nah, minimal di dalam blok itu sudah bisa kita buat. Kalau gula, gula AA, gula kelapa. Sebelum apa namanya membuat gula yang rumit itu, mending gula kelapa. Tanam di pinggir-pinggir. Karena jalan itu nanti minimal 3 km jalan utama. 3 km itu berarti kalau dibagi 5, 3.000 dibagi 5 kan 600. 600 kali bulan, 1.200. 1.200 kalau sudah berbuah, satu hari, satu bumbung itu bisa 0.75 kaki. Kali sekian. Memang enak tinggal ngali-ngali kan. Tapi pupuknya mesti dari pabrik. Ya, ini saja barangkali sebagai apa ya, bukan gagasan lah, ngelamunnya orang kepingin. Biasanya menurut Ibnu Arabi, ngelamun odise. Kalau orang ngelamun, seorang diobok. Itu Ibnu Arabi. Oh ya, lewes mungkono, aja mek ngelamun kok gendeng gue. Kudu dimusyawarahke menjadi tulisan yang bisa dikerjakan. Maka jadilah surat atau suar. Nek wis ana khayal, ana suar, ga iso dadi lamun ora kerja. Maka ada amal. Khayal lamun terus suar musyawarah yang ditulis, kemudian amal action. Tapi amal juga kalau tidak didukung oleh dana juga nggak bisa. Maka kita hadirkan pendanaan mandiri, apa sajalah, yang penting tidak tinggi-tinggi bunganya. Ada lagi yang bank agak kecil, bukan agak kecil, belum besar. Kalau agak kecil itu menghina, tapi belum besar itu memberi istiwa. Istiwa itu dorongan, itu juga harus mendanai, ikut mendanai. Apa cara kita buat menjadi tidak riba kalau kita saling ridho. Jadi kita sering dikatakan tidak berani berhubungan dengan bank kalau bukan bank syariah. Bank syariah dan bank konvensional itu tidak lebih baik satu di antara dua. Dua-duanya tidak baik kalau hanya bunga sekian, nggak mau sekian pulang. Maka orang yang paling rewel urusan bunga, walaupun bunga itu tidak ada, kita bilang bukan bunga, faedah. Untung kerja, keuntungan kerja. Rewel, ada 1 jam, 2 jam. Tapi dengan syarat, harus di restoran yang enak. Dan bukan saya yang bayar, harus bank yang bayar. Ini apa, lain daripada yang lain. Biasanya kalau orang pinjam itu banknya di servis dulu di tempat tertentu gitu kan. Kalau saya enggak, saya mau pinjam tapi harus servis saya sebelum pinjaman turun. Dari 4% enggak mau, terlalu cepat kaya bank. Turunkan sampai cocok. Ini untuk membuat riba. Oh, riba itu sama dengan perdagangan. Cuma perdagangan dibolehkan, riba tidak boleh. Supaya boleh, harus apa? Oh ya, saya ambil sedikit, saya dapat sedikit. Maka jadi halal. Gampang kan? Nggak usah ke majelis ulama. Majelis ulama itu LSM. Sama dengan kita LSM. Untuk apa taat ke LSM? Nah, kalau LSN negara, organisasi juga kan negara itu. Tapi LSN,
Kita LSM, jadi nggak usah patuh pada LSM yang lain. Ayo, fastabiqul khairat, kata Pak Amra. Kalau selalu menyebabkan fastabiqul khairat, karena Pak Amra ini pro-nya pada Pak. Guyon Pak, tapi guyonnya orang-orang begini, beginilah. Sekian saja sebagai penghantar, mudah-mudahan nanti tumbuh apa prakarsa-prakarsa pemikiran untuk menuju yang dicita-citakan. Oh, satu lagi harus dicontohkan juga. LKM punya tempat baru dapat. Mengapa baru dapat? Kita menunggu yang harganya di bawah. Di sini Bapak tadi dari Kandang Haur kemari, itu sebelah kanan jalan itu banjir. Itu tidak pernah susut, tidak pernah kering. Sudah masuk tahun ke-6. Nah, maka kita dekati, gimana kalau dijual saja? Untuk apa, Pak? Ya enggak apa-apa, untuk lihat air banjir. Akhirnya mendapat harga yang layak untuk dikuasai. Dan ada yang sudah kita kuasai 80 hektar. Pinggir jalan, hanya pinggir jalan saja yang minta harga seperti jalan raya. Enggak apa-apa, cuma 1 hektar. Masih cuma di sana harga banjir. Nah, itu kita harus kasih contoh. Karena kanan kiri itu banjir semua. Bagaimana memanfaatkan air segini banyak kemudian menghasilkan? Nah, karena kita sudah miliki, maka kita ambil apa namanya? Beku apa itu? Ambibi. Nah, insya Allah Januari sudah datang karena saya import langsung dari Cina. Nanti ambibi datang sana. Kalau dikerjakan dengan ambibi, satu petak besar saja itu 2 bulan sudah selesai. Kemudian kita sedot, kemudian kita tes tanahnya, layak nggak ditandur padi. Kalau tandur padi layak, tandur padi dulu. Mau hasil mau tidak, padi sudah. Assalamualaikum ayyuhal insan al-mutakassilin. Assalamualaikum, selamat wahai manusia yang malas. Nah, kita yang sudah gali masih dianggap malas. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi air. Karena tidak jauh, kasih bandeng. Masya Allah, 1 tahun itu rata-rata 1 kilo. Dijualnya kong di patsai. Jadi kita kurban sapi, dijualnya itu langsa. Ini bandeng kong di patsai. Lah kok kong di patsai didukung? Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, itulah dalil Indonesianya. Wallahu a'lam bishawab, ini sebuah rancangan, mudah-mudahan Pak Profesor kita, saya sangat dekat sekali lagi. Jadi kalau kuliah tidak pernah baca buku ini, diskusi saja. Tapi diskusi tentang pelajaran. Sekian, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum. Dekat.